Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari, selaku Ketua Pelaksana Workshop Teknik Industri atau WSTI 2020. Pada tahun ini, WSTI membawakan tema Innovation Based on Customer Obsession. Ikan hiu makan roti, welcome to Workshop WSTI 2020. Halo semuanya, kenalin. Nama aku Kenny, pas di tahun 2020 tuh baru join ke tim client representative atau lebih ke customer retention expert. Di dalamnya mungkin bisa ada poin, nanti mungkin juga nggak tertampil ke level. Semuanya, selamat siang. Oke, jadi secara customer research ya, ya konsepnya sebenarnya if you cannot measure, you cannot improve. It looks simple, but it's hard. Kita selalu habis ketemu data, kita deep dive lagi. Apa problem yang di report yang dikasih sama klien kita? Kalau discussion ya, pasti kalau push topic-nya banyak, annoying gitu kan buat banyak orang gitu. Jadi dari ruang guru sendiri, itu kan pasti banyak nih kak data-data yang diterima atau dikumpulkan dengan metode-metode yang udah tadi kak Rachel jelaskan. Kita mau, case-nya misalkan, kita mau tahu apakah orang lebih enjoy, ini mungkin yang education banget ya, lebih enjoy pakai video yang dijelasin pakai papan tulis atau guru ngomong. Lebih penting jumlah pengguna apa jumlah purchasing brand? Infografik pertanyaan. Sebenarnya kan ini kan aplikasi online kan. Jadi gue pikirannya mungkin bisa ngadopsi beberapa hal yang udah diterapin sama Duolingo ya. Mungkin karena apa akses internet juga di mungkin di Pulau Jawa sama Sumatera kan. Izinkan saya share screen dulu ya. Oke, apa udah kelihatan sekarang? Terus segmentasi pasar kami, kemudian hasil inovasi yang sulkan. Saya Vincent, perwakilan dari kelompok 7 di usia yang produktif yaitu 21-30 tahun. Lalu untuk dari segi pengguna gitu, target kalian tuh maunya apa sih? Banyakan cewek daripada cowok. Terus kamu mau deeper lagi gitu, kenapa ya banyakan cewek daripada cowok? Nolnya mau ditawarin apa gitu? Kan nolnya belum bisa belajar bahasa, belum bisa pegang laptop, segala macam kan. Tadi juga ada strategi-strategi kayak UI-nya mesti diperbaikin misalkan. Harapannya hari ini dari WSTI sih bisa membawa banyak insight sih ke teman-teman gitu mengenai pengaplikasian data gitu ya untuk membuat inovasi. Kami ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Tiluan Kekri, Kopi Boido, Malaka, dan Skits yang mensponsori Workshop Teknik Industri tahun 2020 kali ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan senantiasa mengikuti rangkaian acara WSTI 2020 dari awal hingga akhir. Kami juga berterima kasih kepada para sponsor dan terutama kepada kedua pembicara kita yang telah hadir hari ini dan memberikan insight-insight yang sangat menarik dan berguna bagi kita semua.